Assalamualaikum, hai pribadi sobat YouTube dimanapun Anda berada. Di video kali ini akan saya bagikan cara menghapus objek yang mengganggu di foto Anda ya, dengan menggunakan aplikasi Photo Room ya. Di video sebelumnya sudah pernah saya bagikan konten yang sama seperti ini, menggunakan aplikasi Touch Retouch dan tanpa menggunakan aplikasi apapun. Nah, di sini akan saya coba menggunakan aplikasi Photo Room ya, dan aplikasi ini bisa Anda download di link video yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi ya, atau Anda bisa mengklik videonya di layar akhir video ini ya. Di situ ada link downloadnya dan ada passwordnya ya, Anda bisa mendownloadnya dan memasukkan passwordnya. Oke, bagaimana caranya menghapus objek yang mengganggu di foto Anda dengan menggunakan aplikasi Photo Room ini? Simak terus videonya sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar Anda bisa mempraktekkan caranya. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung saja, let's get tutorial started. Oke, untuk langkah pertama kita buka dulu aplikasi Photo Room-nya ya. Anda bisa mendownload aplikasi Photo Room Premium Unlimited versi terbaru ya, di link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Kemudian kita klik start from photo, cari foto yang akan kita hilangkan objeknya ya. Nah, di sini backgroundnya akan otomatis terhapus sendiri. Lalu kita pilih yang original ini ya, untuk kita melihat objek mana yang akan kita hapus atau kita buang ya. Kemudian kita klik di background ini, lalu kita klik retouch. Kemudian di sini kita hilangkan objek yang dianggap mengganggu ya, seperti ini ada anak kecil, sambil kita mengontrol di layar monitor sebelah kiri atas ini ya, kita bersihkan lagi, lalu kita geser ke sini ya, ada objek anak kecil. Untuk bagian detail yang terkecil, Anda bisa memperkecil ya untuk penghapusannya di sini, agar bisa menjangkau bagian-bagian yang kecil ya. Jika ada yang salah, bisa Anda klik kembali ya di sebelah kanan atas ini, sambil dibersihkan yang masih tersisa. Oke, jika dirasa sudah pas atau objeknya sudah hilang, bisa kita klik down ya, yang ini. Kemudian kita bisa klik download ya di sini. Lalu kita simpan di galeri ya, save to galeri. Oke, dan kita lihat di galeri. Untuk foto yang sudah kita hilangkan objeknya, bisa kita lihat di galeri di Photo Room ya. Seperti ini hasilnya. Mungkin kurang sempurna ya, Anda bisa mencobanya lebih baik lagi ya, serapih mungkin ya. Ini hanya sekedar untuk contoh aja. Oke, seperti itu ya teman-teman, cara menghapus objek di foto Anda yang sekiranya mengganggu dan Anda ingin menghapusnya, bisa dilakukan melalui aplikasi Photo Room. Dan aplikasi Photo Room Pro yang premium bisa Anda download di link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi ya. Di situ ada passwordnya, Anda bisa menyimak videonya ya, saya sudah sertakan link video untuk mendownloadnya. Oke, seperti itu aja ya teman-teman caranya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon lonceng, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.